KPPPS tersebut tersebar di 872 tempat pemungutan suara sekabupaten Bangka. Proses perekrutan tenaga KPPS akan dimulai pada tanggal 28 Februari 2019. Komisioner KPU Kabupaten Bangka Hartati mengatakan bahwa pemilihan KPPS mesti berkualitas mengingat beratnya tugas yang akan diemban petugas KPPS kali ini. Pemilu serentak tahun 2019 memiliki kompleksitas yang cukup besar. Untuk itu petugas di lapangan harus mampu memahami aturan dan melaksanakannya. 872 TPS dan setiap TPS itu KPPS-nya ada 7 orang. Jadi ketika kita kalikan 872 TPS dikali 7 orang, maka kita perlukan 6.104 orang untuk KPPS ya. Untuk menjadi petugas KPPS setidaknya ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya berusia paling rendah 17 tahun, mempunyai integritas, tidak terlibat partai politik, berpendidikan paling rendah SMA sederajat, dan sebagainya. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, mewartakan.